7 tips aman bertransaksi keuangan secara online. Pertama, jangan memberikan PIN OTP kepada siapapun, termasuk oknum yang mengaku sebagai pegawai bank. 2. Rutin mengganti PIN atau password secara berkala agar terhindar dari peretasan. 3. Hindari akses menggunakan Wi-Fi publik. Gunakan jaringan internet yang aman ketika melakukan transaksi dan pastikan logout setelah bertransaksi. 4. Aktifkan notifikasi transaksi baik melalui SMS atau email. Jika ada yang mencurigakan, hubungi segera bank. 5. Apabila mengganti atau menjual ponsel dan komputer kamu, pastikan jejak keuangan di perangkat yang lama sudah terhapus dengan benar ya. 6. Pastikan mengunduh aplikasi atau mengakses internet banking pada situs bank yang resmi. Dan yang 7, jika tiba-tiba tidak bisa menggunakan ponsel, segera laporkan ke penerbit kartu seluler kamu untuk menghindari SIM card cloning. Selalu jaga kerahasiaan data pribadimu. Ingatkan teman dan keluargamu juga ya.